panas teman-teman. Itu jalanannya nanjak mudun gitu ya teman-teman. Berani banget ya Tebu Piit ini. Mungkin karena terpaksa kali ya teman-teman, demi anak tercinta supaya jadi anak yang sukses, menyekolahin anaknya gitu ya. Capek ya Teh ya. Nanjak ya, iya saya lihat itu tanjakan nanjak banget gitu, neker ya. Panas juga ya. Ternyata kalau misalkan musim hujan gitu kesini nggak licin apa? Ya licin. Licin. Sering jatuh, suka pernah jatuh apa enggak? Hati-hati ya. Itu jalan dipilih-pilih ya. Ngeri Teh jalannya kalau ngebayangin kalau musim hujan gitu ya Teteh belanja gitu. Itu kok sendiri gitu ya jarang banget Teh. Ini Teteh salut banget. Udah cantik, rajin, terus enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya istrinya Abonik Channel. Seperti biasa saya mewakili Abonik untuk konten pagi hari ini. Nah teman-teman, hari ini saya mau jalan-jalan ya, menelusuri kampung pedesaan di Lemah Sugi. Berhubung saya jenuh di rumah, saya jalan-jalan aja ya. Pegel kalau seharian di rumah, lebih baik saya lihat pemandangan-pemandangan yang sangat indah ini. Wah, itu siapa ya teman-teman? Udah mau kemana? Kita tanya yuk. Assalamualaikum. Salam. Teteh mau kemana? Mau belanja? Ya. Mau belanja kemana? Ke Kelapa Dua Desa. Oh, Teteh boleh ganggu waktunya gak sebentar? Boleh. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu ya. Iya, di mana ya yang enak ya ngobrolnya ya? Kita cari tempat, cari tempat yang adem. Di sini, gak apa-apa ya, di sini. Ya udah. Oh ya Teteh, boleh kenalan dulu enggak? Kita kan belum kenal ya, belum pada tahu gitu. Namanya siapa Teteh? Teh Upit. Teh Upit. Oh ya Teh Upit ini emang mau belanja apa gitu ke warung? Belanja isi warung. Oh jadi? Warung kecil-kecilan. Oh jadi Teh Upit ini ngewarung gitu. Iya. Kok nggak naik motor Teh? Kenapa? Udah biasa jalan kaki. Emang suaminya nggak nganterin gitu? Oh ya Allah maaf Teh ya. Oh berarti Teteh ini udah nikah tapi udah gimana, cerai apa meninggal apa gimana? Udah nikah tapi cerai. Oh udah cerai begitu. Oh maaf ya Teteh ya, saya lancang. Teteh punya anak? Punya satu. Anak satu gitu. Oh berarti Teteh berhubung gak punya suami jadi kalau setiap belanja gitu jalan kaki? Iya. Oh masya Allah. Iya, setiap jadi hari juga, gitu. Udah juga di sini susah. Udah lama Teteh? Udah lama, udah hampir 5 tahun. Oh. Dari semenjak cerai sama suami aja. Oh, setelah cerai Teteh berpikir untuk buka warung gitu. Iya. Oh, iya. Berjuang sendiri, anak TK sampai sekarang udah kelas 5 SD. Teteh menghidupi anak dari jualan warung iya, kecil-kecilan gitu. Iya. Ya masya Allah. Ya teman-teman, Teteh ini hebat banget ya. Meskipun hidup sendiri gitu menghidupi anaknya, dia berjuang sekuat mungkin untuk menghidupi anaknya. Ya Allah. Salut ya teman-teman, Teh Upit ini. Karena ini udah siang, saya berangkat dulu. Oh, mau ikut nggak saya? Gimana ya? Kalau nggak capek boleh aja. Oh, ya udah, makasih ya Teh ya kalau diizinan mah nggak apa-apa. Sambil nemenin gitu ya jalan kaki. Iya, ayo. Ayo, mari. Masya Allah, Teteh Upit ini hidup sendiri menghidupi anaknya ya teman-teman. Dan dia buka warung kecil-kecilan katanya untuk menghidupi anaknya.
Dan setiap kali dia belanja, dia selalu jalan kaki ke jalan setapak ini ya teman-teman. Salut banget ya sama Teh Upit ini. Oh ya Teh, kita sambil ngobrol aja ya. Iya. Begini Teh, bagaimana perasaan Teh Upit setelah bercerai sama suaminya untuk menghidupi seorang anak itu Teh? Gak apa-apa, saya mah ikhlas jalanin aja. Yang iya. Penting ada jalan gitu. Iya. Udah dikasih jalan sama Allah. Gini ya, udah. Mungkin udah takdirnya Teh Upit ya. Iya. Karena kehendak Allah kan kita mah nggak tahu ya. Kita mah cuman menjalankan ya. Iya. Semoga Teh Upit sing sabar ya Teh ya. Dan semoga Teh Upit diberikan kelancaran untuk mencari rezeki ya. Amin. Untuk menghidupi anak Teh Upit. Kalau boleh tahu anaknya kelas berapa ya Teh? Kelas 5. Kelas 5 SD. Ya. Oh. Dari TK sampai kelas 5 SD saya yang menghidupin. Masya Allah. Dari ya itu dari hasil jualan. Jualan warung kecil-kecilan. Iya. Masya Allah. Itu penghasilannya sehari dapat berapa Teh kalau di? Nggak tahu ya. Ya alhamdulillah sih bisa makan, beli beras, iya. Beli gas, beli token listrik. Iya, alhamdulillah bisa ya. Anak jajan paling 5.000 sehari. Oh ya Allah. Ya jadi begitu mah kita nggak tahu seberapa berapanya soalnya kan dapat langsung habis, iya. Dapat langsung dibelikan lagi iya, gitu ya. Gitu. Jadi nggak tentu gitu ya. Diputerin terus. Iya. Ya jadi teman-teman sambil kita temenin Teh Upit ini kita dulu ya. Oh iya. Di mana ya Teh? Di sini aja. Di sini aja. Hmm. Teh. Iya. Kalau Teteh setiap kali belanja harus begini ya. Jalan, istirahat lagi, jalan iya. Istirahat lagi gitu. Kalau dulu makanan diteng-teng gitu pakai oh, kresek. Iya. Kalau sekarang mah bisa pakai WA. Iya. Disuruh dianterin ke rumah. Tapi kalau berhubung lagi nggak ada kuota gitu ya. Iya. Jadi terpaksa jalan kaki. Gitu ya. Ke warung iya, nanti di sana baru dianterin ke rumah. Ya, ya Teh ini kan jalanannya saya lihat kan di tengah-tengah kebun begini ya Teh ya. Iya. Emang Teteh berani gitu ngelewatinya Teh? Berani. Udah biasa dari kecil. Oh, udah iya. Udah biasa lewat sini Teh. Iya. Jadi nggak takut. Kalau saya emang nggak berani Teh lewat sini Teh. Tengah-tengah kebun begini. Iya. Berarti Teteh ini udah lama jualan gitu, jualan warung kecil-kecilan. Iya, semenjak itu aja. Semenjak cerai gitu, cerai, langsung. Ya. Ya. Kalau nggak gitu mah dari mana gitu ya? Iya, kalau kalau misalkan mau berangkat. Tadinya saya jualan di Bekasi. Oh, jualan gitu. Siomay sendirian. Sendirian? Ya. Itu di kantin apa didorong? Di gerobak gitu. Di situ aja mangkal. Tapi pakai gerobak gitu. Gerobaknya di situ. Aja ada orang yang kasihan gitu. Apa nyewain itu tempat. Oh iya Masya Allah. Tapi berhubung anak kan gak ada yang ngurus di sini. Iya. Jadi menetap di sini. Cuman 3 bulan ya jualan iya. Somai di situ. Di Pondok Gede kalau gak salah. Iya. Terus saya pulang tuh. Ya saya mikir mau ngapain gitu ya. Iya. Ada ide gitu, jualan kecil-kecilan sambil bisa ngomong anak gitu. Iya. Iya kalau ditinggal-tinggalin terus mah kasihan ya nggak ada yang ngurus gitu ya. Ya udah Teh, saya jalan lagi ya. Iya Teh. Kesiapan. Iya, mangga. Nih ya teman-teman, Teh Upit ini selama itu ya jalan kaki ke sini kalau mau belanja ya Allah jauh banget. Ntar pulangnya nanjak banget teman-teman. Ya Allah,
teman-teman. Jadi setiap hari Teh Upit belanja ini melewati hutan ya. Ya Allah. Kalau saya mah gak berani teman-teman ke sini. Jauh sekali teman-teman, ya Allah. Nah ini Teh tembusannya ke sini. Oh jauh juga ya Teh ya. Ya Allah teman-teman, sekian jauhnya gitu ya kita menempuh perjalanan setapak gitu dan akhirnya kita menemukan jalan gede ya, jalan yang bisa ditempati jalan di mobil motor gitu ya teman-teman. Masya Allah Teh Upit ini salut banget ya teman-teman. Masya Allah. Nah teman-teman, sebentar lagi kita nyampe ya ke lokasi warungnya tersebut, tempat belanja Teh Upit ini. Nah teman-teman, berhubung ini udah deket, jadi kita nunggu di sini aja ya sampai istirahat. Sampai jalan kaki tadi. Nah teman-teman, Teh Upitnya udah selesai belanja kali ya, udah datang. Teh, udah belanjanya? Udah. Sedikit. Iya. Biar bisa diteng-teng aja. Iya, nggak apa-apa. Kita lanjut menuju ke rumah Teteh ya? Iya. Panas ya Teh ya? Iya, nanti ke jalan yang tadi lagi. Oh, ke situ lagi. Iya. Tadi makan mudun ya, sekarang mah nanjak nanti ke situnya. Iya. Ini kita lagi mudun, soalnya ini pegunungan ya. Sawah, teman-teman. Capek teman-teman, ngebayangin Teh Upit setiap hari belanja bawa belanjaan naik turun gunung gitu ya. Ya Allah gimana rasanya, capek banget teman-teman. Saya juga, apalagi Teh Upit yang sering gitu ya. Masya Allah, perjuangan seorang ibu untuk menghidupi anaknya ya teman-teman. Nah bagi teman-teman penonton Bonik Channel di luaran sana, barangkali ada yang mau menyisihkan sebagian rezekinya buat membantu Teh Upit untuk menambah modal jualan ya, bisa hubungi nomor WA Bonik Channel dan ada nomor rekening di deskripsi ya teman-teman. Aduh capek teman-teman. Teh, Teteh sering di sini istirahat gitu ya kalau habis pulang belanja. Iya, istirahat dulu. Capek ya Teh ya? Kan ke sana itu nanjak. Nanjak ya, iya saya lihat itu tanjakan nanjak banget gitu, neker ya. Iya. Panas juga ya. Teteh kalau misalkan musim hujan gitu ke sini nggak licin apa? Ya licin. Licin. Sering jatuh, suka pernah jatuh apa enggak? Enggak pernah. Hati-hati ya. Itu jalan dipilih-pilih ya. Iya. Ngeri Teh jalannya kalau ngebayangin kalau musim hujan gitu ya, Teteh belanja gitu. Itu kan tanah semua Teh ya, enggak ada batu-batunya gitu ya. Iya. Kan pasti licin lah jalannya ya kalau kena air mah gitu ya. Iya. Teh kalau misalkan nanti udah musim hujan gitu, Teteh suka ke sawah enggak gitu? Suka. Suka. Suka nanam itu sayuran. Oh, itu yang nyangkulnya siapa? Nyangkul sendiri. Oh, Teteh bisa nyangkul sendiri. Wah, hebat banget ya teman-teman. Teteh ini bisa kalau pengen misalkan nanam singkong itu sayuran gitu ya, bisa nyangkul sendiri gitu, tanam sendiri gitu. Masya Allah, mandiri banget ya teman-teman. Emang orangnya nggak bisa ngerepotin orang. Iya, kalau bisa sendiri mah dikerjain sendiri aja gitu. Iya. Iya. Emang kalau misalkan mau nanam padi gitu, Teteh yang nyangkul sendiri. Nggak punya sawahnya, nggak punya. Oh. Itu juga itu bakal
mau dibikin apa namanya, ada sepetak lah buat bikin rumah gitu, suka ditanemin sayuran. Oh gitu, lumayan teh ya. Lumayan biar nggak beli gitu. Iya. Itu kalau misalkan nanam sayuran suka dijual apa enggak? Enggak sih. Buat itu aja, buat lalapan. Buat lalapan sendiri aja, makan sendiri gitu. Iya. Iya. Kalau dijual mah harus banyak gitu ya teh ya. Nanti kalau kapan-kapan nyangkul. Iya. Sekarang mah hujannya masih jarang-jarang. Oh, nantilah saya ke sini lagi ya, ke teteh, pengen lihat teteh nyangkulnya gitu. Iya. Soalnya kan jarang banget teh ya seorang wanita gitu nyangkul sendiri gitu ya, jarang banget teh. Ini teteh salut banget, udah cantik, rajin, terus enggak pantang apa sih namanya, nggak takut kotor gitu ya. Saya ini kan udah siang. Iya. Saya mau lanjut jalan. Oh ya udah. Ya. Nah teman-teman, Teh Upit ini udah selesai istirahatnya, kita lanjut jalan lagi ya teman-teman. Pak, punten Pak. Uing deh ya kan aja. Ayo dengan nanjak itu capek. Ada sing labuh. Eta teh tukang ragaji itu, tukang ragaji itu. Tukang ragaji itu. Panas teman-teman. Berarti ini jalanannya nanjak mudun gitu ya teman-teman. Masyaallah. Berani banget ya Teh Upit ini. Mungkin karena terpaksa kali ya teman-teman, demi anak tercinta supaya jadi anak yang sukses, menyekolahin anaknya gitu ya. Wah, di sini panas tapi masih ada angin ya teman-teman, karena di sini sawahnya juga masih hijau. Padahal di sini sekarang lagi musim kemarau teman-teman, tapi ini sawahannya masih hijau, tapi sebagian hijau, sebagian juga kering ya teman-teman. Mungkin sebelah sini nggak ada air ya, susah air. Dan di sebelah sini mungkin banyak airnya, subur gitu ya teman-teman tanahnya. Teteh mau pulang ya? Iya. Yaudah teteh, makasih ya. Saya maaf udah ganggu waktunya teteh gitu. Mau belanja tadi malah diajak ngobrol gitu. Makasih ya teteh ya, maaf mengganggu. Ya teman-teman udah dulu ya, karena tetehnya mau pulang katanya, karena udah siang ya. Nah oke teman-teman, itu tadi ya, saya nggak sengaja berjumpa dengan ibu tunggal yang rela jalan kaki setiap hari untuk belanja ke warung ya, karena dia membuka warung kecil-kecilan untuk membiayai kehidupan sehari-harinya, dan anaknya juga lagi sekolah di dasar di bangku kelas 5 SD ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan, dilimpah ruaskan segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Saya istrinya Abonek Channel mengundurkan diri. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.